Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fari Fadilan Nuriski, siswa bintara Polri yang digagalkan. Yang terhormat kepada Bapak Presiden, yang terhormat kepada Bapak Kapolri. Saya siswa bintara Polri yang digagalkan ketika mau berangkat pendidikan. Saya sudah lulus terpilih, ranking saya 35 dari 1200 orang dari Polda Metro Jaya. Saya sudah BIMAS selama 6 bulan dan ketika saya mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan orang oleh orang yang sudah gagal. Saya memohon kebijaksanaannya Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dan anggota Dewan untuk mengembalikan hak saya untuk berangkat pendidikan bintara Polri. Pada saat saya pengumuman, Bapak Kapolda sendiri yang bilang bahwasannya tidak ada yang digagalkan, tidak ada hal apapun, pasti berangkat gelombang 2. Tapi ketika gelombang 2, ketika mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang gagal. Saya memohon kebijaksanaannya kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Presiden, tolong bantu saya. Anak saya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Kapolda, saya mohon, Pak, bijakan dari Bapak. Anak saya sudah lulus terpilih, Pak. Kembalikan hak anak saya, Pak. Kembalikan usaha anak saya, jadi payah anak saya, perjuangan anak saya untuk menjadi bintara Polri terpilih, karena dia sudah lulus terpilih, Pak, jadi Dewan Anggota Polri.